Anak-anak, yuk ikut suster yuk. Suster mau nunjukkan kalian sebuah gedung yang megah, walaupun usianya udah tua, tapi top. Nah, anak-anak, sudah lihat kan gedungnya? Walaupun gedung itu sudah tua, namun kita bisa melihat kan dia kokoh dan kuat. Tapi untuk mendirikan gedung yang seperti tadi itu butuh proses yang panjang. Butuh perencanaan, butuh kreativitas, tenaga, pikiran, juga uang. Tahu nggak kalian? Sebenarnya hidup kita juga seperti membangun gedung loh. Nah, kalau untuk tahapan kalian, kalian ini ibaratnya sekarang sedang membangun pondasi. Pondasi itu artinya dasar rumah. Dan itu penting banget. Kalau pondasinya tidak kuat, rumahnya bisa hancur. Coba bayangkan kalau hancur. Tapi sama sih prosesnya, bahwa kalau butuh proses yang panjang, berarti kalian juga perlu proses yang panjang. Nggak bisa nih ceritanya seperti simsalabim, jadi nggak ada. Nggak ada juga cerita seperti lolong jongkrang, di mana dalam semalam candinya jadi. Nggak ada yang seperti itu. Anak-anak, kalau ditanya ya, pondasi itu apa, suster? Pondasinya ya ilmu pengetahuan yang kalian pelajari saat ini. Mungkin kan sebagian dari kalian sudah punya mimpi besar untuk masa depan kalian. Ada yang pengen jadi ini, itu, dan sebagainya. Nah, bangunlah pondasimu dengan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Suster paham sih bahwa kalau disuruh pilih, ya lebih enak main game, lebih enak chatting-chattingan sama teman, atau sibuk dengan medsos, atau mungkin lebih enakan tidur sih daripada belajar. Tapi sekali lagi, ilmu yang kamu peroleh saat ini itu adalah dasar untuk membangun sebuah gedung yang megah. Ini tergantung dari kamu. Kamu mau gedungnya nanti seperti apa? Gedungnya yang gampang roboh atau gedungnya bisa bermanfaat bagi banyak orang? Yuk, kita sama-sama ya. Kita berjuang sama-sama. Kita tetap semangat. Kalau kamu sudah bosan, kamu bete dan sebagainya, kamu ingat kembali. Aku sedang membangun pondasi gedungku. Jadi aku tetap semangat. Apapun yang terjadi, gedungku bisa berdiri nantinya dengan kokoh kuat. Gempa tidak akan menerpanya. Apapun tidak akan menerpanya. Setuju? Oke ya, semangat ya.